walaupun kondisinya ya gitu udah pada tahu. Beberapa waktu lalu, sempat beredar informasi yang menyebutkan bahwa Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Ya, meski belum ada tanggapan langsung dari pihak Lesti Kejora dan keluarga, namun beredar sebuah video yang menunjukkan keberangkatan Lesti bersama keluarga tercinta. Usai dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar pada Lesti Kejora, memang belum ada satupun pihak keluarga yang tampil ke hadapan publik dan membahas secara gamblang permasalahan tersebut. Hanya saja pihak keluarga perlahan muncul di media sosial. Untuk berita umroh, baru-baru ini beredar video saat Lesti Kejora dan keluarganya tengah berangkat umroh. Dalam video tersebut, nampak ibunda Lesti Kejora muncul pertama dengan menggendong BBL di pelukannya. Kemudian disusul oleh tiga keluarga Lesti Kejora yang lainnya. Setelah itu barulah terlihat Lesti Kejora mengenakan pakaian berwarna coklat dan cadar muncul sambil digandeng bersama sang ayah yang sigap di sampingnya tersebut. Beredarnya video tersebut langsung saja memantik reaksi dari para netizen. Informasi ini seolah mengonfirmasi pada mereka mengenai seperti apa keadaan Lesti Kejora saat KDRT sekarang ini.